Salah satu cara kami untuk selalu mengingatkan mengenai protokol disaster, protokol WHO kepada seluruh tim relawan dan bantuan kemanusiaan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia dengan bermain TikTok. Sekaligus sebenarnya untuk menghibur dia agar tidak jenuh setelah per malam ini 27 hari mereka bekerja, baik di laboratorium membuat disinfektan, hand sanitizer, maupun pesil, masker, APD lainnya. Dan di lapangan mereka terus melakukan penyemprotan, disinfektan, dan membagi-bagi hand sanitizer dan APD kepada rumah sakit, puskesmas, dan tempat-tempat publik lain. TikTok itu lagi tren di kalangan milenial. Relawan kami, anak-anak milenial, yang perlu selalu kami ingatkan untuk patuh, tetap pakai masker, pakai handscoon, jaga jarak, makan pakai piring, tumbler yang ada namanya sendiri, dapur umum yang mereka siapkan harus tetap higienis, dan yang paling penting setelah makan cuci piring sendiri dan cuci selalu tangannya. Di posko di kampus ini dia per 2 jam dia harus cuci tangan, dan melalui TikTok ini sebenarnya paling enak juga menyampaikan pesan ke masyarakat bahwa protokol disaster, protokol yang disampaikan oleh WHO tetap harus kita taati dan patuhi agar kita tidak terjangkit dan tidak menjadi sasaran penyebaran COVID-19.